Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Galing Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 18:20. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja ke awal dan klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian guys. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini ya. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 11:09 menggunakan yang ini. Untuk kalian yang pakai video, kalian tinggal pangkas saja fotonya menggunakan yang ini ya, sampai di bagian detik 11:09. Jika sudah, kalian tinggal kembali saja ke bagian awal, sini ya. Detik 7:27, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian akhir ini. Nah, untuk di bagian tengah sini, kalian tinggal kecilkan aja untuk fotonya. Kecilkan kayak gini. Jika sudah, untuk di bagian tengah sini juga, kalian tinggal kecilkan ya guys ya. Nah. Jika sudah, kalian masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full. Pilih saja titik tiga di bawah, salin, pilih lagi, tempel ke semua bingkai utama. Untuk di sebelah sini, kalian balikan menggunakan yang ini. Di bagian akhir ini juga ya, kalian tinggal balikan menggunakan yang ini. Untuk di awal, biarkan yang kayak gitu ya, kurvanya. Jika sudah selesai, kalian tinggal kembali. Dan pilih yang kedua, tandain aja di bagian detik 7:27. Dan di bagian detik 9:18 kalian tinggal putar aja ya dari bawah ke atas sampai menjadi 0. Nah jika sudah, kalian tinggal masuk saja di bagian tengah sini, pilih bagian kurva, pilih yang keempat dan kasih seperti ini guys. Jika sudah kembali dan masuk aja di bagian detik 9:18, tambahkan aja foto kalian yang beda ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini guys. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 14:19 menggunakan yang ini. Nah oke, jika sudah, kalian tinggal kembali saja ke awal, pangkas saja fotonya di bagian detik 11:09 menggunakan yang ini. Nah kalian tinggal klik saja foto yang di bagian atas ini, kalian tinggal pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain aja di bagian awal dan di bagian akhir ya. Nanti di bagian tengah sini kalian tinggal ubah saja fotonya, kalian zoom ya guys ya, kalian zoom seperti ini contohnya. Nah jika sudah, kalian tinggal masuk saja di tengah sini, pilih kurva dan kalian pilih yang kedua ini, pilih yang kedua ini lagi guys. Jika sudah ini kalian kasih full aja, tarik seperti ini. Untuk yang kuning di atas ini kalian geser ke bagian bawah seperti ini guys. Nah jika sudah, kalian tinggal pilih saja titik tiga di bawah, salin, pilih lagi, tempel ke semua bingkai utama. Untuk yang di awal, kalian balikan aja menggunakan yang ini ya guys ya. Jika sudah kembali, dan kalian tinggal pilih saja bagian efek, tambahkan efek guys. Pilih bagian distorsi, dan pilih ubin atau tiles. Aktifkan, kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian blur, dan pilih buram gerak guys. Gak usah diubah, kalian tinggal tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian matte mask atau key, dan pilih yang luma key. Tandain saja di bagian akhir 0, dan di awal kalian tinggal ubah jadi 1000 ya. Jika sudah kalian masuk di tengah sini, pilih kurva yang keempat, dan kembali. Kalian klik saja foto yang bagian awal, kalian pilih efek, tambahkan saja efek ubin di tengah sini ada. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja bagian buram gerak guys di tengah sini ada. Tambahkan lagi efek, pilih saja bagian luma key di tengah sini ada. Nah untuk luma key ini, kalian tinggal masuk saja di bagian detik 2:20 ya. Tandain aja di sini,
dan di awal jadi 1000 sama kayak yang tadi ya. Nah, jika sudah kalian tinggal kembali aja. Ini kayak gini aja ya untuk vote yang awal. Nah, jika sudah kalian tinggal masuk saja di bagian sini guys, foto yang ini ya yang panjang sebelah kanan. Kalian pilih saja bagian move, pilih yang ketiga, tandain aja di awal sini dan di bagian sini guys, detik 12:29. Nah, untuk di bagian sini kalian zoom aja fotonya. Seperti ini. Jika sudah kalian tinggal tandain di sini, kecilkan sedikit, tandain juga di sini, zoom sedikit, tandain di sini, kecilkan sedikit. Nah, nanti dia bakal ngezoom seperti ini ya guys ya. Jika sudah kalian masuk tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua kasih seperti ini, pilih saja titik 3 di bawah, salin kurva, pilih lagi, tempel ke semua bingkai utama. Kembali aja dan kalian pangkas semua fotonya sesuai bit ya. Nah, kalian kembali aja ke awal, kalian klik foto yang awal, pilih efek, tambahkan saja efek ubin di tengah sini ada, aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja buram gerak guys di tengah sini ada, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move, dan pilih ombang ambing. Untuk sudutnya 90 di awal, dan di akhir jadi minus 90 ya. Untuk bagian frekuensi kalian ubah jadi 35. Magnitude 0 di akhir dan di awal jadi 85. Kembali, kalian tinggal pilih saja yang ini ya, supaya cepat. Salin satu layer. Kembali lagi, klik tahan 5 foto sampai checklist di atasnya. Pilih yang ini jika sudah. Pilih yang ini, hapus yang ini jika sudah tempel. Kalian klik saja foto yang pendek kedua ini. Pilih titik 3 di atas dan balik secara horizontal. Langkai satu foto, balik lagi. Langkai lagi satu foto ya. Terus. Nah. Langkai satu foto ke foto yang ini, kalian klik, pilih bagian efek, kalian hapus saja bagian buram gerak ya dan tambahkan aja efek, guys. Pilih saja bagian blur, pilih Gaussian blur. Nah, kayak biasa untuk kekuatan 300 di bagian awal, di tengah sini kalian tinggal ubah saja menjadi 0. Masuk tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih next seperti ini. Kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian distorsi, dan pilih lengkungan gelombang. Tandain aja di bagian tengah sini itu 044. Di awal jadi 58. Masuk tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali aja, untuk bagian sudutnya 5,5 untuk di awal. Di bagian tengah jadi 90. Masuk tengah sini lagi, pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali, untuk bagian magnitude 2 di awal. Dan di tengah jadi 0. Masuk di tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih naik sedikit. Kembali, untuk sudut warp ubah jadi 0 untuk di bagian tengah, dan di awal jadi minus 180. Masuk aja di tengah sini, pilih kurva, kalian pilih saja yang ketiga, dan kalian di sini nggak usah kurva sih. Kembali aja dan pilih saja titik 3 ini, gandakan, klik lengkungan gelombang yang di bagian bawah. Untuk tahap awalnya ubah jadi 0, sudut awalnya jadi 0, magnitude awal 1,5, sudut warp awal ubah jadi 90, dan yang di tengah 180. Kembali aja, tambahkan aja lagi efek, pilih saja bagian distorsi dan pilih bagian riak bundar ya. Nah, kalian pilih frekuensinya aja, ubah jadi 850. Tandain aja di awal, di tengah sini kalian ubah jadi 156. Masuk di tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali, untuk kekuatan 25 di awal, di tengah jadi 5. Untuk bagian radius ubah saja menjadi 80.
Kembali aja, kalian pilih yang ini supaya cepat, salin satu layer. Kembali, klik tahan sampai checklist 4 foto di atasnya. Pilih yang ini, dan kalian tinggal tempel gaya ya. Klik saja foto yang kedua, pilih titik 3 di atas, dan balik secara horizontal. Langkai satu foto, balik secara vertikal ya, yang ini. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini guys. Oke, jika sudah, kalian tinggal tambahkan foto yang beda di bagian detik 14-19. Contoh seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang sampai di bagian detik 18 menggunakan yang ini. Kembali ke awal, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain aja di awal sini, tahan ke awal. Untuk di sebelahnya, kalian tinggal zoom aja guys. Nah, kayak gini ya. Jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, yang ketiga kasih seperti ini. Kembali, pilih yang ke-1, tandain di awal, tahan ke awal. Sebelahnya kalian tinggal geser ke atas. Untuk bagian tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih seperti ini juga. Kalian tinggal masuk akhir ya, di sini. Geser aja ke bagian bawah. Sebelahnya kalian geser ke tempat semulanya. Masuk di tengah sini pilih kurva. Dan pilih yang kedua kasih seperti ini. Kembali, pilih yang ketiga, tandain di awal, dan di bagian akhir kalian ubah jadi seperti semula lagi guys fotonya. Untuk kurvanya sama, yang kedua ini ya, kasih seperti ini. Kembali, dan kalian tinggal pangkas semua fotonya sesuai bit sampai di bagian akhir. Masuk ke akhir, kalian klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, pangkas di bagian akhir guys. Pilih saja titik 3 di atas, dan kalian tinggal regangkan. Pilih bagian color and fill, kalian pilih bagian yang ini ya. Nah, kalian tinggal kembali aja, pilih blending, tandain tahan ke awal, di akhir jadi 0. Kembali, kalian tinggal klik saja foto yang paling awal ya, yang ini. Kalian tinggal pilih yang ini supaya cepat, salin satu layer, kembali, dan tempel aja semua efeknya di foto akhirnya, mulai dari detik 14-19 yang sebelah kanan fotonya. Checklist aja sampai ke foto paling atas. Pilih yang ini jika sudah, pilih yang ini, hapus yang ini jika sudah tempel. Nah, kalian tinggal masuk ke bagian awal ya, di sini guys, detik 10-20. Klik tanda plus di bawah, pilih saja yang kotak, kalian tinggal perpanjang sampai di bagian detik 12-29 menggunakan yang ini. Dan kalian tinggal pilih bagian move, pilih yang ketiga, kalian tinggal zoom aja sampai 4600 ya yang ini. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali, kalian pilih bagian efek, tambahkan saja efek guys. Pilih saja bagian lainnya, dan pilih salinator belakang. Kembali aja, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distorsi, oh di tengah ini ada ya, lengkungan gelombang guys. Nah, kalian klik saja lengkungan gelombangnya, tandain di bagian awal sini 0, di tengah sini jadi 1, untuk di akhir kalian ubah jadi 2. Masuk di tengah sini pilih kurva, yang ketiga, sebelahnya kalian biarkan aja ya. Kembali, pilih sudut, ubah jadi 135 minus ya, bukan plus. Untuk bagian jaraknya, kalian tinggal ubah saja menjadi sekitar 10. Magnitude, ubah jadi 0, tandain di awal. Di tengah sini jadi 6,9. Dan di bagian akhir jadi 0. Masuk tengah sini, pilih kurva. Yang ketiga, kasih seperti ini. Sebelahnya kedua, kasih seperti ini. Kembali aja, dan kalian pilih saja bagian titik-titik ini, dan gandakan. Klik saja lengkungan gelombang yang di bawah, untuk bagian sudutnya ubah jadi 58. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian Gaussian Blur, di tengah sini ada ya. Kekuatannya 0, kembali aja, ntar guys ini fotonya di bagian bawah ada tepinya guys ya. Ubinnya, saya mau agak zoom sedikit. Nah, oke, ini udah jadi kayak gini.
Nah, jika sudah selesai, kalian tinggal klik saja foto yang kedua ini. Bentar, di sini ya, masuk di sini aja. Detik 11.09, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, pangkas di bagian detik 11.27. Pilih saja titik 3 di atas, dan kalian tinggal regangkan. Nah, kalian tinggal pilih bagian efek, tambahkan saja salin latar belakang di tengah sini ada. Tambahkan aja lagi efek di bagian ubin di tengah sini aja ya. Nah, untuk ubin tandain di awal 1000, di akhir jadi 1700 ya. Nah, kalian tinggal masuk tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih seperti ini. Kembali, kalian tinggal aktifkan. Kembali aja, pilih blending, tandain tahan ke awal, di akhir 0. Nah, nanti hasilnya tuh kayak gini ya. Oke, ini udah jadi. Kalian tinggal klik saja yang perpanjangnya. Kalian tinggal pilih yang ini ya. Salin satu layer, dan kalian tempel aja di bagian sini guys. Nah, di sini. Pilih yang ini, tempel satu layer. Nah, kalian tinggal klik saja tahan. Kalau nggak pas, kalian tinggal paskan ya dengan bitnya untuk bagian keyframe di tengahnya guys. Jika sudah, kalian tinggal klik saja. Kalian pilih saja bagian efek, pilih lengkungan gelombang. Untuk sudutnya, kalian tinggal ubah saja menjadi 115. Kembali, kalian klik lengkungan gelombang yang di bawah. Untuk sudutnya ini plus 70 ya. Yang tadi plus 115. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini guys. Oke, jika sudah selesai, kalian tinggal klik saja foto yang bagian bawah ini. Nah, kalian tinggal pilih saja yang ini ya, gandakan. Nah, di sini nggak usah digandakan sih. Kita mending pakai efek ini aja ya. Efek di bagian gambaran tepi, pilih glow scan. Nah, kalian tinggal ubah jadi 0, tandain di awal, dan di akhir jadi 1. Untuk smoothnya saya pakai 10. Jika sudah kembali, dan kalian masuk aja di bagian sini guys. Detik 15.21, klik tanda plus di bawah. Pilih saja bagian yang kotak ini, pangkas di bagian detik 16.29 menggunakan yang ini. Pilih saja titik 3 di atas, dan kalian tinggal regangkan. Pilih efek, tambahkan saja efek salinator belakang di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move, dan pilih regangkan sumbu atau split axis. Tandain saja di awal, dan di akhir. Untuk di tengah jadi plus 120. Untuk bagian sudut ubah jadi 0 dulu di awal, dan di akhir sini kalian tinggal ubah jadi 225 ya. 225 guys. Nah, cek, kita cek. Nah, oke, kayak gitu ya. Jika sudah, kalian tinggal pilih saja bagian kurva dan pilih yang keempat. Kalau nggak mau dikasih keempat juga nggak apa-apa. Oke. Nah, jika sudah, kita tinggal balik aja untuk foto yang di bagian detik 16.23 dan foto yang di bagian detik 17.12 yang pendek ya. Eh, bentar guys, ini fotonya tuh sama dengan yang di awal ya. Nah, kok sama guys? Nah, saya ganti dulu ya fotonya. Soalnya sama guys. Nah, kalian klik saja foto yang ini, kalian pilih color and fill, dan kalian tinggal pilih yang ini ya. Kalau misalnya diganti. Oh iya, tadi sih pakai apa namanya? Tempel gaya ya, saya udah hapus untuk bagian coloringnya. Nah, di sini saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah, kalian klik tanda plus di atas ya kalau kalian mau ganti juga. Nah, kalian tinggal pilih yang ini aja, salin satu layer, kembali, klik tahan semua foto yang mau diganti ya sampai checklist. Nah, jika sudah pilih yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini, jika sudah tempel. Oke, ini udah jadi ya, kayak gini aja guys. Nah, itu kayak gini dong. Oke. Nah, oke, ini udah jadi ya. Kalian tinggal kembali ke awal aja dan tambahkan untuk efek CC atau coloring-nya guys. Seperti biasa di pin komentar ya untuk CC-nya. Nah, kita pakai yang ini. Kalian tinggal pilih yang ini aja, pilih semua, pilih yang ini lagi, salin 7 layer, kembali, pilih saja proyek yang paling atas kalian buat. Jika sudah, kalian pilih yang ini dan tempel aja guys 7 layer. Nah, ini kalau misalnya kepanjangan atau kependekan, kalian klik tahan semua CC-nya sampai checklist. Perpanjang menggunakan yang ini ya. Klik yang CC ketiga dari bawah, pangkas di bit kedua dari akhir. Nah, ini udah jadi. Kalian tinggal export aja ya untuk videonya. Pilih pengaturan di atas, 30 jadi 60, dan kalian tinggal export ya.
Nah, oke, mungkin sekian, bye.